Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua dan anggota komisioner KPU, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir yang berbahagia. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh partai-partai koalisi Indonesia Kerja baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden periode 2019-2024. Ini baru langkah pertama, setelah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Insya Allah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadikan proses pemilu 2019 benar-benar menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi, di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan, penuh dengan riang gembira. Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan, tapi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide, ajang mengadu rekam jejak, ajang mengadu prestasi. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik kita menjadi bermusuhan. Bermusuhan antar tetangga, tidak saling menyapa antar kampung, sehingga kita kehilangan tali persaudaraan. Karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan dan kesatuan. Aset yang sangat penting, yang sangat berharga, yang perlu kita jaga dan kita rawat bersama.